Ronda Tua Garage Tusuk. Ini dia. Nah, buat teman-teman Roda Tua Garage, pokoknya terus berkumpul, saling menyatukan hobi, bersenang-senang, dan bisa melestarikan motor-motor gelatak yang dulu jadi kenangan banget buat kita. Salam buat semua. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Buat kalian yang baru aja bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Ini adalah motor, tiga motor nih. Kemarin yang kita lagi restorasi biar nggak terpencar, jadi kita taruh di keranjang. Nah, ini ada apa nih? Ada ban baru lagi nih guys. Pokoknya baru terus di sini. Customer mintanya bannya juga kalau udah direstorasi total maunya bannya baru juga, biar bukan penampilan aja tapi digunakannya juga fungsi gitu. Nah, ini ada 3 motor yang udah turun, 1, 2 dan 3 di pojok sana. Sebelum ke sana, jadi gua konten kali ini pengen ngiklanin motor baru yang datang. Tapi sebelum ke sana gua pengen ngasih lihat ke kalian. Ninja SSS sudah berubah tuh. Stangnya sudah berubah. Kemarin kan stang jepit, sekarang udah kembali ke habitatnya. Asik. Jatuh ke tangan yang tepat. Nah, jadi nanti ini stripping-nya juga udah datang, gear set, stang dan knalpot poles kita kasih ke ownernya. Nah, untuk yang ini sudah repaint full. Kita lagi gantung bodinya biar nggak rusak. Nah, ini ada satu nih yang kemarin gue buat jadi contoh. Ini bodinya dia tuh. Cuma kita belum dapat stangnya nih guys. Jadi nanti si Satria Merah ini stangnya partnya udah kepasang semua. Insya Allah target 7 hari sudah terlihat kegantengannya. Nah, ini ada plastik. Ini sebagian spare partnya yang udah datang. Lalu di belakang sini ada Satria Lumba. Yang ini harga 20 juta, ini juga sama. Cuma yang ini belum punya orang. Yang ini sudah punya orang dan sedang mau direstorasi. Nunggu antrian si Ninja guys. Cuma ini simple sih, cuma bagian pernak-pernik aja nih yang krum-krumnya dicopotin. Nah, ini yang masih ready. Kalian pilih mau begini atau mau direstorasi. Pajaknya ini hidup. Jadi kalian mau pilih, mau dicat ulang semuanya, lalu kita rapihin, pajak dihidupin. Ini untuk angkanya 20 juga sama kayak temen yang di sebelah. Jadi tunggu apa lagi. Tapi kalau mau ngambil kayak gini apa adanya boleh juga teman-teman. Ini kita jualnya harga 15 tapi pajaknya mati. Lumayan nih matinya. Kalau ngurus bisa 2 jutaan. Jadi kalau kalian malas ngurus mendingan udah deh 20 juta kita cat. Kalian mau tahu cat kita seperti apa? Nih. Nih, tuh. Kurang jelas, gua bawa ke tangki ya. Nah, tapi ini berdebu, teman-teman. Ini marun. Berdebu belum kita poles sama sekali. Udah berapa lama, Andre? Ada sebulan, ada sebulanan lah. Nah, jadi nanti kurang lebih kalau kalian mau Satria Lumba kalian bagus seperti ini, kalian ngangkat ini lalu kita restorasi teman-teman. Dari sini gue mau ajak kalian keluar, tapi nanti nyambung ya ke part selanjutnya ya. Nah, ini dia RR Marun. Pajak hidup dan ini ready semua nih, Blue Navy sama ini. Yang ini harganya 35, yang ini 30 restorasi, yang ini belum gua restorasi dan ini akan gua restorasi. Harganya mau jadi 45. Kenapa? Karena nanti armnya pakai Bipro, peleknya pakai Pyrosit ukuran 3,5, bannya pakai Pirelli. Catnya nanti gue pikirin lagi nih, apa gue akan repaint full atau bagaimana, nanti kita lihat aja karena baru banget datang. Nah, jadi gimana kalian pengen yang mana? Ini pajaknya on. 30 juta pajaknya on. Belum turun tuh. Oke, mau direstorasi juga nggak masalah, aman.
atau mau ini 30 juta restorasi, atau mau yang seperti ini. Cuma tahu deh, kayaknya hari ini sold out, ada yang mau lihat soalnya. Nanti kita lihat aja, ini masih ready, cuma nanti kalau ada video kedua, kalau sold out pun gue pasti kasih tahu kalian. Jadi mumpung ini baru gue tayangin, jadi bisa kalian langsung aja WA admin, oke? Okay? Thank you.